Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ilahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innad dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Wa qala aidan, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka agamanya ditolak, imannya ditolak, amal-amalnya ditolak, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang paling merugi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Rasul bersabda, barang siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semua, Ustaz Al-Hajj Khairul Insan LC yang duduk di samping kanan saya, saudari kita Sri Menda Marbun yang akan mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan kita pada malam hari ini, anak-anakku sekalian, para santriwati Pesantren Mu'allaf Anaba Center Indonesia, apa kabar kalian semuanya? Subhanallah. Meskipun musim corona, kalian tetap semangat ya. Alhamdulillah. Cuma Ustadz mau batuk aja takut-takut. Takut dicurigai. Ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari virus yang mematikan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Malam hari yang berkah ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang hambanya digerakkan lagi hatinya untuk bersyahadat, untuk mengakui hanya Allah lah Tuhannya, Islamlah agama yang benar, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Datang hari ini di hadapan kita salah seorang saudari kita yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu saudari Sri Menda Marbun. Betul begitu? Betul Ustaz. Usia 19 setengah tahun. Jadi belum sampai 20 tahun umurnya. Alhamdulillah hari ini datang ke pesantren kita menyatakan ingin masuk agama Islam atas kesadaran pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Alhamdulillah, seperti biasa kita semua para santriwati selalu menyaksikan pensyahadatan, pengislaman
orang-orang yang datang ke pesantren kita ingin belajar Islam. Alhamdulillah ini yang kesekian puluh kalau bukan kesekian ratus, ya. Dan juga disaksikan langsung oleh guru kita yang mulia Ustadz Haji Khairul Insan LC. Insyaallah kita semua menjadi saksi di dunia dan di akhirat di dalam pengislaman saudari kita Sri Menda. Seperti biasa, sebelum kita syahadatkan yang bersangkutan, kita dialog dulu sejenak, ya, dengan saudari kita Sri Menda, ya. Boleh diangkat mikrofonnya, perkenalan sedikit, nama lengkapnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus salamnya, ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sri Menda Marbun, asal Sumatera Utara. Umur? Umur 19 setengah tahun. Ya, jangan nangis dulu lah. Ya, terus status? Masih single? Single. Ya. Pendidikan? SMK. SMK. Sekarang masih sekolah atau sudah lulus ini? Lulus tahun ini. Lulus tahun ini, alhamdulillah. Iya, Sri Menda, berapa orang bersaudara? 4 orang bersaudara. Anak keberapa? Kedua. Ada keluarga yang sudah muslim? Belum ada. Belum ada. Artinya Sri Menda adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari keluarga. Alhamdulillah. Masih punya orang tua? Tinggal ibu. Ayah sudah meninggal? Sudah lama. Sudah lama? Iya, baik. Boleh cerita sedikit di hadapan kami? Apa yang melatar belakangi Sri Menda ingin masuk agama Islam malam ini? Jadi saya tuh mulai tertarik Islam itu semenjak duduk di kelas 2 SMK, ketepatan waktu PKL. Jadi saya tuh banyak teman dan juga banyak ngelihat orang-orang bercadar. Dan saya melihatnya tuh kayak indah gitu, nyaman. Tapi banyak orang-orang lain yang ngehina, yang bercadar. Dan semenjak itu saya mulai ngebandingin dari cara saya dulu ibadah dan ngeliat teman-teman muslim saya ibadah itu kayaknya dengan ngeliat mereka ibadah itu suci gitu loh, nyaman ngeliatnya. Jadi saya semenjak dari situ ingin lebih banyak lagi belajar dan insya Allah hari ini saya siap untuk memeluk agama muslim. Subhanallah. Jadi awal ketertarikan kepada agama Islam ini sejak duduk di bangku sekolah kelas 2 SMK. Ya. Berarti tahun lalu, ya? Ya. Terus tertarik karena melihat wanita pakai cadar. Ya. Walaupun banyak yang mencibir, ya. Banyak yang mengejek, bahkan ada yang menghina gitu. Tapi justru Sri Menda tertarik melihat pakaian cadar itu, ya? Ya. Lalu dibandingkan dengan pakaian dulu, pergi ke rumah ibadah, pamer aurat, ya. Rasanya lebih suci orang Islam begitu. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Dari situ kemudian Sri Menda mencari lebih jauh lagi tentang Islam ini, ya. Apa dari YouTube atau dari orang per orang begitu? Tadinya kan dari teman, terus saya mulai mencari kayak yang bisa ngebantu saya nanti belajar agama gitu. Dan saya buka YouTube dan kebetulan saya dapatnya itu tentang Anaba kan. Saya coba. Subhanallah. Jadi kontak, tahu yang Anaba, iya, dari YouTube. Iya. Saya kontak Ustadz Nababan. Langsung tempel saya kemarin, ya? Iya, dan alhamdulillah responnya langsung cepat dan sampai hari ini, hingga hari ini saya sampai di pesantren ini. Iya, subhanallah. Memang Sri Menda ini beberapa hari yang lalu telepon saya, kalau dia bilang tadi langsung cepat responnya, kita ini tidak boleh menunda-nunda. Kalau ada orang siapapun itu menyatakan ingin masuk agama Islam, tidak boleh kita tolak. Ya, langsung kita respon. Karena An-Naba ini didirikan adalah untuk dakwah kepada orang non-muslim dan setelah mereka masuk agama Islam, kita bina di pesantren ini. Secara cuma-cuma gratis. Nah, kalian ini semua adalah datang dari berbagai daerah, berlatar belakang suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Kita tidak saling kenal-mengenal, tetapi ketika kalian menyatakan ingin masuk agama Islam,
saya harus memudahkan kalian untuk masuk agama Islam itu. Sebagaimana Sri Menda juga begitu. Karena Rasul mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan manusia ini, jangan bikin sulit. Basiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan kamu takut-takuti. Jadi Sri Menda begitu dia menyatakan ingin masuk agama Islam, kemudian saya tanya latar belakangnya apa, lalu dia menyatakan ingin segera masuk agama Islam, lalu saya kirim alamat, dia langsung datang hari ini ke pesantren dan kita syahadatkan hari ini, alhamdulillah, dan kita semua sudah mendengarkan kesaksian daripada Sri Menda. Awal ketertarikannya kepada Islam itu adalah karena melihat cadar, ya, orang bercadar ternyata Masya Allah, walaupun ada yang menghina, tapi justru banyak orang dapat hidayah ketika melihat cadar. Nah ini, orang-orang yang lahir dari Islam, justru banyak yang mengejek cadar. Oh itu berlebihan, melampaui, oh Islam hanya mengajarkan tidak begitu sekali, cukup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, muka boleh ditunjukkan. Orang Islam banyak yang komentar seperti itu, monggo, tidak ada masalah. Tapi bahwa banyak juga orang dapat hidayah gara-gara cadar, itu sebuah keniscayaan, alhamdulillah. Nah salah satunya adalah saudari Sri Menda. Terus hari ini sudah siap disyahadatkan? Insya Allah siap, Ustaz. Ada paksaan? Enggak ada. Kesadaran pribadi? Sudah siap dengan segala konsekuensinya? Siap. Karena biasanya orang yang sudah masuk agama Islam ini, Sri, banyak cobaannya, banyak ujiannya. Siap kira-kira? Siap. Karena pasti nanti yang mula-mula cobaan dihadapi pasti keluarga. Betul? Betul. Nanti keluarga pasti marah. Ya, bahkan sampai kepada intimidasi, bukan saja mental, bahkan kadang-kadang fisik. Siap menghadapi semua ya? Siap. Tawakal saja kepada Allah. Karena yang dilakukan oleh Sri ini adalah pilihan yang tepat, pilihan yang benar. Bukan sebagai pembangkangan, tapi adalah pilihan yang paling benar. Siap ya? Apapun risiko yang ditanggung dari pengislaman ini, siap menghadapinya ya? Siap. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Sri Menda sudah tahukah syarat masuk agama Islam? Syahadat, ucap syahadat. Iya, itu nomor dua. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah nomor dua. Yang paling pertama sekali, ya, adalah Sri Menda harus meyakini dulu. Tasdik dulu, ada pembenaran di dalam hati bahwa agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Sri Menda yakin enggak itu? Yakin. Ada keraguan? Tidak. Alhamdulillah. Nah, setelah itu barulah Sri Menda saya tuntun mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu pintu gerbang masuk agama Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi yang paling mutlak itu yakini dulu. Sebab tidak bisa orang masuk agama Islam langsung syahadat tanpa meyakini kebenaran agama Islam. Jadi sekarang sudah yakin ya? Tidak ada keraguan sama sekali? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, karena Sri Menda sudah siap segalanya, siap dengan segala konsekuensinya dalam pengislaman nanti, dan saya harap Sri Menda setelah masuk agama Islam, stay, tinggal pesantren ini, ikut belajar agama Islam dari dasar, sampai nanti bisa menjadi seorang mubalighah, seorang ustazah. Siap dibina di pesantren ini? Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Nah sekarang sudah kita dandanin ya, belum lagi syahadat tapi sudah kita dandanin. Sudah kita kasih jilbab yang syar'i yang panjang. Nanti beginilah pakaiannya ya. Karena Sri mengatakan tertarik dengan cadar, nah ini kita sudah kasih yang panjang-panjang dulu. Nanti tambah lagi dengan cadarnya bila perlu ya. Baik. Sekarang Sri Menda tundukkan pandangan. Sebelum saya tuntun dua kalimat syahadat, coba Sri Menda berdialog dari hati yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hati saja. Ucapkan kata-kata terima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah bukakan pintu hatiku untuk menerima kebenaran agama Islam ini. Dengan sebab aku melihat orang yang pakai cadar sangat indah ya Allah. Itulah awal mula saya tertarik kepada agamamu. Dan hari ini adalah momentum yang sangat tepat bagi saya untuk menyerahkan seluruh raga saya, jiwa saya ke dalam agamamu secara utuh ya Allah. Lahir dan batin saya hari ini
saya pasrahkan untuk agamamu ya Allah. Mulai malam ini saya menerima kebenaran agamamu ya Allah, dan saya akan segera mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah di pesantren Mu'allaf Anaba Center Indonesia. Dan setelah itu ya Allah, bimbing saya, tuntun saya, mudahkan saya ya Allah di dalam mempelajari agamamu dan menjalankan syariat agamamu ya Allah, terutama ibadah-ibadah kepadamu ya Allah. Dan aku bertekad suatu saat kelak aku ingin menjadi seorang da'iyah, ingin menjadi seorang mubaligah yang mendakwahkan agamamu kepada seluruh umat manusia yang belum beriman ya Allah, khususnya keluarga saya. Sudah siap? Ya. Sekarang angkat mic-nya. Saya minta Sri, pandangannya ke bawah saja. Hadirkan hatimu penuh dengan konsentrasi, bersatu antara ucapan, pikiran dan hati, tidak bercabang-cabang, karena ini adalah detik-detik yang sangat menentukan masa depan keselamatanmu dunia dan akhirat. Saya minta pasang niat dalam hati dengan ikhlas, katakan dalam hatimu, ya Allah, saat ini saya berniat memeluk agama Islam dan saya bertekad meninggalkan seluruh sisa-sisa kepercayaan, keyakinan saya terhadap agama sebelumnya yang saya anut, ya Allah. Hari ini saya sudah menanggalkan seluruh sisa-sisa kepercayaan saya terhadap agama yang sebelumnya. Sudah pasang niat? Sudah. Ya. Hadirkan hatimu, ikuti saya dengan khusyuk, dengan konsentrasi. Ya, tidak usah takut. Apa yang saya ucapkan, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan semua energimu dari hatimu dengan penuh power, penuh dengan kekuatan. Jangan santai, tapi ada energi yang keluar dari dalam hatimu, ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asya, asha. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna. Wa ashhadu anna. Isa. Isa. Abdullahi. Abdullahi. Wa Rasuluh. Wa Rasul. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang aku sembah. Yang aku sembah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa. Bahwa Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu adalah. Adalah utusan Allah. Utusan Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa. Bahwa Nabi Isa. Nabi Isa adalah. Adalah hamba Allah. Hamba Allah. Dan Rasulnya. Dan Rasulnya. Alhamdulillah. Gimana, Ustaz? Sah? Sudah. Ya. Takbir. Ya. Saudari Sri Menda, begitu saudari mengikrarkan dua kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka resmilah saudari Sri Menda memeluk agama Islam ini. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Senang, lega. Lega. Bahagia banget. Bahagia. Alhamdulillah. Selamat ya. Selamat kepada Sri Menda yang sudah merasakan kebahagiaan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat yang penuh menggetarkan ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pengislaman ini. Dan saya akan menyampaikan kabar gembira kepada Sri Menda. Ada berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang tentu sangat menghibur dan membahagiakan Sri Menda. Apabila Sri Menda penuh dengan keyakinan terhadap kebenaran agama Islam ini, meyakini dengan seyakin-yakinnya Islam adalah agama yang benar, lalu mengamalkan, mempraktekkan ajaran-ajaran Islam ini, terutama ibadah-ibadahnya dan syariatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Sri Menda, dosa-dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Hari ini, sejak malam ini, Sri Menda bagaikan terlahir sebagai bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa lagi bagimu. Yang penting meyakini kebenaran agama Islam dan mempraktekannya dengan sungguh-sungguh. Rasul mengatakan, Al-Islamu yahdimu makana qoblah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. InsyaAllah hari ini Sri Menda telah membuka lembaran baru. Ibarat kertas, ini adalah kertas yang putih, akan memulai lembaran yang baru. Bahagia tidak? Bahagia banget, Ustaz. Alhamdulillah. Dan Sri Menda, sebagaimana sunnah diajarkan dalam Islam ini, sangat dianjurkan sekali Sri Menda diberi nama panggilan Islam. Kalau di ijazah, administrasi semua tidak bisa dirubah. Tapi paling tidak setiap hari namanya adalah nama Islam. Bersediakah? Bersedia, Ustaz. Ada pilihan nama? Mau pilih nama apa? Pengen sih dalam nama itu ada nama Kanza. Kanza. Jadi Sri Menda sejak mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, langsung kami berikan namamu sesuai dengan apa yang diminta tadi. Namamu menjadi Khonsah. Khonsah ya. Nanti tulisannya Hanzah. Ya. Ya. Ya, kita baca selawat ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita berikan namanya Sri Menda Khonsah. Adalah ini wanita mujahidah dalam sejarah ya. Takbir. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, habis ini nanti tolong mandi wajib. Mandi wajib seluruh tubuh ya. Basah semua dari ujung kaki sampai ujung rambut, mandi semua. Mandi wajib namanya ya. Untuk membersihkan sisa-sisa kotoran fisik dari agama sebelumnya. Sekarang batinnya sudah suci, tapi fisiknya juga harus disucikan ya. Baik. Mandi hari ini ya, malam ini juga. Habis itu, saya ingin menyampaikan kewajiban-kewajiban Khonsah dalam Islam ini. Yang pertama, mulai malam ini, Khonsah sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Malam ini sudah boleh sholat Isya. Ya. 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Ya. Nanti langsung kita bimbing bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, kemudian bagaimana bacaan gerakan-gerakan dan berapa rokaatnya, nanti langsung kita pandu ya. Kemudian sebentar lagi 10 hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Jadi sebulan dalam setahun wajib melaksanakan puasa Ramadan. Siap ya? Tidak makan, tidak minum di siang hari ya. Selama 14 jam. Sanggup ya? Sanggup tidak sanggup wajib. Kemudian kalau punya uang banyak, wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari kekayaan. Lalu setelah itu, wajib melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Ya. Kemudian kewajiban yang lain, Khonsah wajib menutup aurat, dan itu cita-citanya tadi. Kemudian wajib menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu Islam itu wajib hukumnya. Nah itu dulu sementara bimbingan dari saya, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Habis itu nanti bergabung dengan santriwati yang lain ya. Sekarang sudah tenang ya. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Khonsah, malam ini sudah resmi menjadi muslimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada arahan, Ustaz?
Namanya tadi mintanya Hamza, Kanza ya. Kalau tulisan nanti bisa browsing. K H A N sebetulnya S, karena diganti Z. Terus A dan ada tanda kurung dalam bahasa Arab Al-Khonsa. Siapa beliau? Beliau adalah dikenal dengan Ummu Syuhada. Beliau mempunyai 4 orang anak. Ibu para syahid. 4 orang anak dia kirim bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah balik dari peperangan, dia dapat kabar bahwa anak-anaknya meninggal semua. Tapi bukan tangisan. Pertama yang dia dengar, dia pengen dengar adalah bagaimana Rasulullah. Udah enggak ada lagi yang dia berikan bersama Rasulullah, anaknya, hartanya udah enggak ada lagi. Dia sendiri yang terjun ke medan perang. Makanya bukan hanya dia mujahidah, tapi Ummu Syuhada, ibu para syahid. Dan itu seperti kemauan tadi Khansa, ingin menjadi guru. Nah, guru itu kan membimbing, mendidik, mentarbiah, membina menjadi para mujahid, menjadi para pembela-pembela Islam. Nah, untuk ini menjadi penyemangat, karena memang itu diminta awalnya sebagai nama temannya yang mendorong terus menasihati agar memeluk Islam. Namun ini sebagai nama anti sendiri, nama Anda sendiri, dan baca kisahnya mungkin menjadi inspirasi khusus buat Khonsa. Sekali lagi, Khonsa adalah seorang mujahidah. Setelah dia tidak mendapati apa lagi yang dia miliki untuk diserahkan kepada Rasulullah dan Islam. Anaknya sudah gugur, 4 sebagai para syahid, tidak sedih dia. Bahkan dia bingung ingin memberikan apa lagi. Hingga akhirnya dia berikan dirinya, dia berikan jiwa dan raganya untuk Islam bersama Rasulullah SAW. Dan dia pun akhirnya menjadi seorang syahidah. Mungkin ini. Jazakallah khair ya Ustaz. Ustazuna Dr. Haji Khairul Insan LC. Baik, Saudari Khonsa, selesai sudah acara pengislaman saudari. Selamat bergabung di dalam agama Islam dan juga bergabung di Pesantren Mu'allaf Annaba Center Indonesia. Takbir. Sudah bahagia, sudah tenang. Alhamdulillah. Baik, nanti kalian memberikan ucapan selamat, bersalam-salaman kepada ukhti kita. Dan sebelum itu kita tutup dulu pengislaman ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Semoga iman dan Islamnya saudari kita Khonsa istiqomah sampai akhir hayatnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengatakan, jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.